Halo teman-teman, dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mempermainkan game Hot Wheels Infinite Loop ya teman-teman. Dan di sini gamenya keren banget, dan game ini adalah game bergenre game balap-balap mobil gitu ya teman-teman. Dan di sini aku bakalan coba untuk memainkannya. Di sini aku bakalan coba untuk memainkan di challenge terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti aku bakalan coba untuk memainkan di tempat lain. Oh, di sini kita kayak ada bisa belum ya? Cuma kita bakalan ke sini ya teman-teman. Tiket aku masih ada ya padahal sih. Oh, misalnya kita bakalan balap di sini aja. Aku nggak tahu kenapa tadi tiketnya padahal masih banyak, ada 5 tiket. Dan di sebelah tadi nggak bisa, terus apa aja kita bakalan coba kembali lagi. Dan di sini aku bakalan coba untuk membalap ya. Oke guys, kita bakal langsung saja ya teman-teman. Dan di sini keren banget ya. Kenapa ini keren banget, unik banget gini. Di tempat kayak game PlayStation kita gini. Soal tempat-tempat keren banget lah, karena bagus juga lah. Misalnya jadi game-game yang akan membuat kita hari-hari kita lebih bahagia guys. Oke guys, kita langsung saja bermain game ini ya teman-teman. Mobilnya keren-keren banget. Nanti kita bisa beli mobil juga yang seperti game-game lainnya. Game ini game online ya. Karena aku atau kenapa waktu aku melakukan game ini nggak bisa gitu teman-teman, harus online gitu. Kita bisa nabrak-nabrak, jadi ceritanya kita harus nabrak ini. Karena mobil aku belum full health, jadi agak-agak lambat gimana gitu. Jadi aku bakal nabrak-nabrak mobil orang. Untuk apa nabrak mobil orang? Biar ya aku bisa dapat masukin teman-teman. Jadi aku nabrak ini biar aku bisa ikutan lagi. Kalau nggak sih bakal kalah, karena ini challenge-nya yang betul-betul ribet banget sih. Jadi bisa aku pakai terakhir teman-teman. Karena mau berlaku mau terombak sih, kalau udah rombak mau jalan aman ya sih. Itu memang bersen keras banget ini. Aduh, aku kalah kan? Aduh, jangan peringkat si aku teman-teman, nggak apa-apa. Dan di sini kita gagal, tapi nggak apa. Ya, kita bakalan coba memainkan game tempat lain aja, teman-teman. Jadi kalau bisa kalian main di challenge, kalian harus nabrak mobil-mobil biasa tuh. Jadi untuk meningkatkan loss lagi ya, teman-teman. Dan sini kita bakalan coba untuk kembalian tadi, teman-teman. Kenapa sih tadi nggak bisa ya tiket 2 nih ya? Udah waktunya habis atau gimana sih? Oke, kita bakalan kesini aja teman-teman. Oke, di sini kita bakalan cek aja langsung reset ya teman-teman. Kita bakal memainkan game. Di sini aku bakalan coba untuk memainkan beberapa tempat, dan di sini aku sekedar untuk memberitahu kepada kalian gini loh cara mainnya, gini loh cara mainnya. Oke guys, dan semoga nanti kalian main udah pada tahu gimana cara mainnya ya teman-teman, nggak bingung banget. Ya ini keren banget ya, kayak misal dimensi gimana gitu ya teman-teman. Oke guys, ini kita mengatur kecepatan banget di sini. Oke. Kita bakalan tembus ya teman-teman. Musiknya keren-keren banget, kok aku menurut aku sih keren-keren musiknya. Oke guys, kita bakal langsung saja main ya. Ini pakai perdi sektor ini kan. Yang ini kita gak boleh main. Jadi ada solo-solonya gitu kan. Wah, gak bisa, aku harus ambil ini. Dari stop. Pokoknya aku berarti harus ke sini ya teman-teman. Untuk mendekati ya. Oke, nice. Tabrak. Oke, salah tuh guys. Oh, jadi kalau ini nggak dapat banget. Nah, kita harus nabrak. Berarti aku kesempatan banget. Waduh, time's up. Aku habis ya.
Oke, kita bakalan coba sekali lagi teman-teman. Kita bakalan coba sekali lagi, berarti memang ada waktunya tertentu harus. Berarti aku harus ini harus ke tempat yang tadi ada ungu-ungu tuh. Jadi aku harus kena itu biar dapat nosnya gitu tuh. Oke guys, kita bakalan coba sekali lagi. Nanti aku bakalan coba ke tempat lain aja teman-teman. Dari sini aku bakal memberitahu kepada kalian aja sih cara bermainnya begini ya. Gak ada mak. Jadi dari sini gimana gitu ya. Oke guys. Oke guys. Ngerem gitu guys, kalah ya kena guys. Jadi aku harus kena ini yang ini semua. Oke, harus imbang berarti. Oke, cepet banget coy. Jadi yang itu ke arus. Jadi kita ke untuk nambah waktu lagi gitu semua. Ini cepat, akan jalan lagi. Berarti intinya kita harus ke tempat yang apa tuh yang ungu tuh untuk menambah detik second lagi. Jadi kalian bisa coba aja teman-teman. Dari sini aku bakal memberitahu gitu-gitu aja teman-teman. Jadi sorry banget kalau misalnya aku nggak main sampai habis ya. Ya, jadi aku cuma memberitahu ini ada tempat CCRT ini belum terbuka teman-teman. Oke, nggak masalah. Dan di sini aku bakalan collect aja hadiah-hadiah tadi. Dan di sini aku bakal memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara membeli mobil teman-teman. Dan di sini ada yang pertama nih sebelah kiri ya teman-teman, kalian bisa pijit. Oke, dan oke bentar. Nah, di sini ya teman-teman mobil. Aku di sini awalnya mobil ini sebenarnya sih. Nah, mobil ini awal ya. Dan setelah itu aku dapat mobil ya di sini teman-teman. Nah, mobil ini teman-teman. Jadi aku sih belum meningkat ke level juga sih. Oke. Sini oke. Oke, kita bakalan play aja nih bang biar dapat hadiah ya. Oke, di sini kalian bisa ready to unlock ya teman-teman. Dan di sini kita bisa pilih ini ada unlock unlocknya sih. Kalau itu unlock aja sih 11 ini 11 sama sih ada yang 5 tuh dia salah sih. Oke, kita bakal buka yang ini ya teman-teman. Kita bakal unlock ya yang satu ini coba. Udah 11 ya. Oke, coba kita lihat aja seperti apa isi dapat. Apa kita dapat mobil ya teman-teman? Oh. Oke, ini ya. Oke guys. Oh, 11 juga sih. Mahal banget ya teman-teman. Nggak cukup soalnya kita oke kita bakal kembali. Jadi di situ kan bisa mendapatkan mobil. Hadiah lain-lainnya kan bisa coba aja di situ ya teman-teman. Dan di sini kita bakal ke shop. Di sini kalian bisa membeli barang. Tapi kayak di sini bakal pakai-pakai apa tuh top up gitu segala macam teman-teman. Jadi kalian bisa coba di sini ya untuk membeli apa tuh apa yang kalian inginkan itu lebih cepat lagi kan biasa top up kan lebih banyak kita harus mengeluarkan uang kita jadi intinya biar lebih cepat di sini. Jadi kalau untuk kalian main misalnya di tempat online gitu ya, di sini ada tiket-tiket ini bentar ya. Oke, mana sih tempatnya? Jadi ini noise. Ini ada kita. Di sini ada tempat bawa dunia dan teman belum saya cek aja sini ada topinya tapi agak lebar banget kenapa aku nggak tahu. Di sini ada ranknya berarti infinite rank. Oke ya. Oke, di sini aku bakal klik aja teman. Dari sini aku bakal main di, aku nggak tahu kenapa main di rest tuh jaringan lebar banget kayak misalnya di atasnya tuh ada apa namanya tuh jaringan-jaringan wifi gitu karena aku memang game ini sih belum rilis di Indonesia jadi aku download dari negara lain game ini jadi waktu aku mainkan agak-agak lel gimana gitu wifi gitu jadi aku nggak mainkan di reserve ya, sama aja tapi aku bakalan coba untuk main di leaderboard ya, oke di sini bakalan coba aja bisa nggak sih. Oh, leaderboard nih, oh ya aku bakal menjelaskan, asal banget salahku. Oke, leaderboard ini adalah misalnya kita balap tadi di race teman-teman, kita kalah,
bakalan ini bakal berkurang lagi. Setahu aku sih 20 piala ini bakal berkurang lagi, tapi kalau lagi tahun bakal menaik lagi. Di sini ada peringkat-peringkat dunianya juga ya semua. Oke, sini aku bakal coba mainkan aja ya. Semoga sih nggak parah atau gimana sih. Oke. Kita bakalan langsung balap aja ya, semoga aja nggak nge-like ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa ada bacaan tanda wifi gitu ya. Kalau nanti kita sabar aja, tunggu di Indonesia bakal rilis, mungkin bakal lebih baik lagi ya teman-teman ya. Dan sorry aja kalau misalnya video ini nggak memperlihatkan jeniusnya mainnya. Oke guys, kita bakal langsung saja memainkan gitu ya teman-teman, dan semoga aja nggak ada jaringan KWP gitu ya teman-teman, dan semoga aja sih kita lihat aja, karena nggak tahu kenapa game ini, karena belum di Indonesia aku mainkannya tadi ada jaringan KWP gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini agak buruk nggak sebenarnya, kalau sih ada masalah tapi jauh banget dari sini dengan hadiran gitu. Ini game ini bisa nabrak-nabrak juga yang teman-teman kita juga ini ya. Jadi agak-agak ini jadi memperlambat kita main gitu ya. Kalau menurut aku sih yang risih banget gitu. Oke, apalah aku menunjukkan aja ya. Kan ini hal yang memberi tau pada teman-teman ini. Aku juga pindah 6. Karena ngeliat gue jadi gak stabil banget gitu nih bang. Nanti bakal Indonesia lihat ini mungkin bakal lebih bagus nanti. Ini masih bingung tadi ya. Aduh, peringkat 5 Infinite, kalau peringkat 4 sih kita dapat ya sih. Oke, gak usah guys. Sorry banget. Jadi aku gak tau kenapa waktu aku main kan kayak ada jaring wifi gitu, padahal aku sudah mengganti password wifi aku, tapi masih ada tulisan atasnya gitu ya. Padahal aku udah pakai data juga sebenarnya sih dari tadi pagi siap-siap subuh itu sekitar jam 6 jam 6 lewat gitu aku udah buat konten video ini, tapi nggak tahu kenapa ada jaringannya gitu tuh. Padahal aku udah ganti pakai data juga, udah sempat ganti password wifi juga, tapi tetap juga gitu ya teman-teman. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya, dan aku hanya memberitahu kepada kalian gini loh cara mainnya, bukan berarti aku nggak bisa main ya. Jadi kali lo bang. Oke guys, sampai di sini aja dulu video. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video terbaru ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih tombol like, subscribe, comment, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye bye.